Beredar sebuah video yang memperlihatkan seorang wanita tersungkur di lantai dan mengalami kejang-kejang. Diklaim wanita tersebut mengalami kejang-kejang setelah mendapat vaksin COVID-19 di Argentina. Akun Facebook Rising Sun Biafra mengunggah informasi tersebut pada 24 Februari 2021. Benarkah wanita dalam video yang beredar mengalami kejang-kejang setelah divaksin COVID-19? Dari hasil penelusuran tim kami, faktanya informasi ini telah dibantah pejabat rumah sakit setempat. Dilansir AFP Argentina, Direktur Medis Rumah Sakit Larkert Gladys Amantia membenarkan bahwa video tersebut diambil di pintu masuk ruang tunggu Rumah Sakit Larkert pada 19 Februari 2021. Pasien itu sedang dirawat di ruang perawatan darurat. Wanita dalam video tersebut merupakan seorang pasien di Rumah Sakit Larkert yang memiliki riwayat kejang. Wanita itu dikonfirmasi tidak sedang menerima vaksin COVID-19. Kesimpulannya, klaim bahwa wanita dalam video yang beredar mengalami kejang-kejang setelah divaksin COVID-19 adalah salah.